satu, berarti bertiga ini. Setelah melihat jalur tol, sekarang saya mengecek jalur arteri. Memang saya perintahkan agar Polres bersama Forkopimda Kabupaten, dari Kodim, dari Pemda, dari kementerian terkait untuk mempersiapkan secara maksimal agar masyarakat yang mudik betul-betul nyaman. Di sini ada posko kesehatan, ada bengkel, ada pom bensin, ada kementerian PUPR yang menyiapkan toilet, dan sangat representatif tadi toiletnya. Bagus, saya udah lihat sendiri. Untuk mandi, untuk buang air besar, buang air kecil, sangat bagus. Airnya cukup. Dan pencahayaannya juga bagus, bersih, wangi. Kemudian teman-teman PUPR juga standby kalau ada jalan yang rusak, bolong, segera bisa ditambal. Kalau ada genangan air, segera bisa dialirkan agar tidak menggenangi air, tidak menyebabkan kecelakaan. Kita juga ada posko vaksin. Kemudian masyarakat yang lelah, mungkin dia start dari Jakarta Barat, Jakarta Utara, dari arah Tangerang mau ke arah Timur, seperti keluarga beliau ini mau ke Tegal, Pemalang ya Bu ya. Ya mampir dulu di sini, disiapkan minuman hangat, ada makanan ringan, gratis, gratis. Mudah-mudahan ini bisa membuat perjalanan saudara-saudara kita ini ke kampung halaman bisa nyaman. Saya himbau tadi ngobrol-ngobrol supaya hati-hati karena perjalanan dengan menggunakan KR roda 2 ini menggunakan motor cukup melelahkan. Gembira kata beliau baru boleh 3 tahun. Coba sini ngomong sini Bu. Sini. Oh, nama apa Bu? Jadi pulang ke Pemalang, ke Selawi. Ini udah berapa tahun baru pulang? 3 tahun. Pulang? 3 tahun. Kenapa nggak pulang? Karena corona nggak boleh katanya. Jadi ini bagaimana perasaannya sekarang bisa pulang Bu? Banget. Ketemu Simbo. Tapi Ibu udah vaksin kan? Berapa kali? Udah 2 kali. Posternya juga udah. Hebat ini. Ibu betul-betul menjadi pemudik yang taat aturan. Kenapa Ibu pengen booster? Katanya kalau mau mudik harus booster dulu. Biar sehat juga Bu ya. Iya biar sehat, jadi bersilaturahim, berlebaran dengan keluarga. Kita yakin bahwa kita tidak membawa penyakit. Ini rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan perjalanan saudara-saudara kita ini mau ke Tegal juga kan ya, Mas?
Kebumen, ini juga Kebumen dari daerah Kebayoran Lama. Mudah-mudahan lancar perjalanannya. Mungkin malam ini mulai puncaknya yang berkendara roda 2. Tahun kemarin H-3, H-4 ini penuh. Teman-teman semua mungkin juga tahu. Oleh sebab itu kita siapkan yang lebih representatif. Mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Tidak ada. Kalau di sini tidak ada. Asal jangan tidur aja nanti nggak sampai-sampai ke kampung nanti. Karena kan tempatnya lumayan ini, bisa selonjor. Ada refleksi juga di situ, kalau kakinya pegel bisa refleksi. Ada lagi? Cukup ya. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan mudik lebaran tahun ini aman, masyarakat sehat, kembali ke Jakarta lagi dalam kondisi yang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga.